belum nih. Woi, selamat pagi, Marco yang tersayang. Gimana berangkat? Yo. Cuci mobil dulu. Iya. Ya, kotor sekali be. Ini kotor banget ya. Mobil ini mobil Akamoro. Iya. Nih, bawa sudah. Buka. Pencet ini, eh. Ini. Sudah. Yang itu. Nah, pencet. Pencet. Nah, buka pintu. Nah. Nah. Sudah, masuk. Masuk. Akamoro duduk dulu. Duduk di sini. Akamoro duduk di sini. Kamu di sini. Masuk dulu sebentar. Sendal pakai. Ah, kenapa lepas sendal lepas? Nah, sudah. Ini, kamu dong. Masuk kunci. Kakakmu udah belajar toh. Belajar. Ini nih. Jaket. Putar depan. Ini. Dorong toh. Dorong. Pegang kunci. Dorong, putar. Sudah ya. Bentar. AC sudah hidup. Sudah. Ya. Ini par, lihat dulu ke sini. Habis ini nanti Kakak Moro gas. Gas, injak kaki itu. Injak yang sana. Nah, gas. Ini injak. Ini terbang. Tidak. Tidak terbang. Belum masuk gigi. Gas dulu coba. Yang itu. Gas ini. Injak dulu yang ini. Coba gas dulu, injak. Nah, ini terbang. Tidak, gigi belum masuk. Injak dulu. Woi, bagus be. Bisa toh? Nah, sudah. Diam dulu. Ya. Oh, masuk ini. Sudah jalan, ayo gas. Masuk ke sini. Gas sudah. Dan aku jadi malu. Bekol. Apa? Takut apa? Terbang? Iya. Terbang bagaimana? Lanjut di atas lagi. Tidak kalau terbang. Sudah, ayo gas sudah. Tapi sendal lepas dulu biar rasa tuh dia pelan-pelan halus. Sudah, ya. Gas dulu. Gas dulu. Gas pelan-pelan. Gas. Tumit itu gas. Lepas sendal dulu. Gas. Woi. Terbang. Jangan keras-keras gas. Gas sedikit saja. Kalau gasnya terlalu banyak itu bahaya. Iya. Tempat duduk gitu. Terlalu ke belakang, maju sedikit. Kaki tidak sampai. Mari. Tempat duduk itu kasih maju sedikit. Keluar bagaimana? Kau masuk di sini ya. Siapa? Ya, terus? Ya, saya tidak tahu bawa mobil. Hey, mobil ini mobil Kakak Moro ini. Kakak Moro pun mobil. Sudah saya kasih ini. Iya. Resmi buat Kakak Moro. Sudah. Ipar jalan kaki saja. Kakak Moro naik mobil. Begitu. Kau belajar. Kopi, pegang dong. Dia itu bisa main. Oh begitu. Iya. Oh ya sudah. Berarti kakak review dulu. Iya. Jangan turun. Sudah di sini saja. Nah, kakak review di sini kaki. Nah, kakak review di sini saja kaki. Ayo jalan. Ayo. Cepat masuk. Sini cepat masuk. Yo masuk belajar. Ah. Cuci mobil. Iya. Kakak Revi boleh. Kumis boleh ikut. Saya lanjut belanja. Mau ikut kamu? Saya ke mall langsung. Cuci mobil ya. Lanjut kemana-mana. Ke mall. Ke mall toh belanja toh. Jalan-jalan. Saya mau ini. Ya sudah. Kalau macam sore ada waktu. Ya. Kumis itu boleh jalan-jalan. Saya kalau jalan sama Kakak Moro itu, saya takut nanti uligai dorang. Kejar-kejar. Itu. Mall itu, di mall nanti yang uligai lihat. Pasti tahu Kakak Moro. Pukul dia. Bukan pukul. Uligai ini langsung lihat. Berarti ini ke mall dulu. Ini udah cuci mobil dulu. Cuci mobil dulu. Cuci mobil kotor sekali. Nanti ke sini. Langsung ke mall. Langsung ya, ikut atau tidak? Tapi kan lama saya mau habis itu ke hotel. Saya kira cuma langsung pulang. Facial, spa, segala macam, pijat. Pokoknya Kakak Moro harus bersih semua.
Kalau ke hotel itu gelang itu harus lepas, yang hitam itu. Iya, kalau tidak itu orang tidak terima, suruh pulang. Nanti kata dia sendiri yang masuk. Bisa kok. Kalau pulang ya. Pulang. Pulang. Jalan kaki. Jalan kaki. Berenang di laut sana. Satu bulan tidak sampai itu. Ya lah, cepat mesti ya. Masuk ke mall ya. Cuci mobil dulu. Sabun. Apa? Sabun ya, cuci. Iya, nanti kakak Moro nanti lihat. Sudah. Kakak Moro nanti di mobil ini tek langsung. Iya, kakak, saya kasih bersih. Saya nanti gini, saya cepat cuci. Karena ini mobil kakak Moro harus bersih, tidak boleh kotor. Iya. Masih kankah ikut gak ya? Adik, itu kasih. Mas, Malura. Isi mobil. Habis itu ke mall. Apa? Kipu kok? Itu kipu kok, ya juga kok. Pakai masker gak, Pak? Hah? Pakai masker gak? Iya. Nanti beli di jalan lah. Akhirnya aku bilang tidak usah ikut. Ya terserah kamu, kamu mau ikut ayo kok. Yang penting kan saya lama waktunya. Kalau kamu ada urusan, kamu naik ojek nanti pulang. Saya waktu lama sama dia ini, belanja masanya. Hah? Habis itu mau nyari barang-barang ini, kasur. Kau ikut gak? Kalau tidak ikut nanti kakak Moro marah lah. Marah siapa? Kau punya istri marah. Kalau kakak Moro, kalau kakak Moro bebas toh? Iya. Tidak ada marah? Ya marah ini. Tidak ada marah? Iya, istri ya marah ya dia. Oh begitu? Iya. Kalau kumis itu takut sama istri dia? Iya. Kalau kakak Moro? Ini mama anda ya dia. Mama anda ya marah muru, marah bagaimana? Oh begitu ya? Ya kumis ya telur yang bawa ke sana. Kumis takut sama istri bagaimana? Iya. Tanya dulu. Tanya dulu ya di mama anda. Kakak Moro takut? Kakak Moro tanya. Kau takut sama istri? Iya. Yo, mama yang marah itu yang muru marah ya. Kau meriah bawa kemana kemana kenur marah ya dia. Terus? Ya marah muru bagaimana ya? Terus? Yo. Yo sekarang. Itu nama tu tidak cerewet. Kau kipu tu. Gimana Ibar? Aduh. Sekarang jalan sama kakak Revi dia sudah mulai cerewet ya bagaimana? Sudah mulai jalan-jalan bagaimana ya? Boleh. Itu boleh toh? Iya, naik mobil begini boleh, jalan kaki sih boleh. Capek. Bos bilang begini. Kak Revi, pokoknya kakak Moro bikin senang di Jawa. Tidak boleh pulang. Sudah itu. Pokoknya harus senang. Apa saja beli. Bahaya tidak itu. Tapi satu itu bos jangan begitu. Pesan. Apa? Tidak boleh lihat uliga, jalan tutup mata. Itu jadi nggak dilulurin itu memang. Dilulurin. Kakak Moro tadi malam tidur bagaimana? Ah, ipar sendiri supir itu. Capek ya? Capek. Jatuhin di sini ya. Pinggang sakit. Iya. Duduk terus, ya kemudian naik pesawat duduk terus. Begitu? Iya. Dia awas iba ya dia. Kakak Moro kemarin naik pesawat besar itu pertama kali kah? Ya satu kali naik itu. Yang? Ya tidak pernah naik ya. Tidak pernah? Iya. Pesawat besar itu? Iya. Satu kali itu saja? Iya. Besar toh? Iya. Yang terbang tinggi sekali. Iya. Abang. Di kota. Ya merpati itu ya semua
Kalau yang di Tinggi Nambut kan kecil-kecil toh. Iya. Itu besar pesawat. Yang penting dompet itu. Pertama kali sudah itu. Saya mau. Kalau itu isinya. Iya, tidak apa kalau. Berarti kakak Mur pertama kali naik itu toh? Nah, itu lagi kakak El sama. Nunggu bala be. Awal. Lo takut juga? Hancur ini. Hancur. Mobil bahaya. Kemoro ini. Aduh, mobil hancur bahaya. Tidak boleh ini harus sampai Tinggi Nambut toh. Ya naik kapal toh. Kapal apa pesawat ya? Mobil nanti ini. Kemoro. Kapal. Naik kapal saja toh. Kapal, boleh satu bulan. Iya, satu bulan aja. Kapal cepat. Macam sudah pernah naik kapal saja. Kakak pernah naik kapal belum? Kapalnya malam tidak lama dari. Pesawat itu boleh. Pesawat? Iya. Cepat turun aja. Satu hari saja toh. Dulu depan itu pakai sabuk pengaman, jangan duduk kunyah-kunyah terus. Itu kopel itu pakai ikat di pinggang. Nanti bagaimana makan pinang baru pakai masker, masker merah semua. Nanti ini satpam periksa, kalau yang maskernya merah itu tidak boleh masuk, kena pinang tuh. Cuci mobil. Kalau ada gas. Ada tadi. Nah, ini mobil ini ada anak kecil lah. Jalan ini bawa minyak. Aduh. Ini minyak buat baby ini. Tutup aja pintunya, Wis. Merokok? Yo. Ah. Merokok dulu ah. Saya tadi pagi tidak merokok. Jawa itu seperti ini, mobil banyak, motor banyak. Iyo. Orang jalan kaki tidak ada. Jalan tidak ada. Jalan kaki hanya sedikit saja. Baru Bapak Moro punya kacamata gaul itu yang kakaknya dikasih. Ah, mana? Mana itu rusak atau hilang? Curi orang kah? Pasti ini adik-adik yang minta. Ah, ajak bicara tidak ada suara ini. Ah. Dikin kenapul? Ada itu. Yang gak verifikasi kenapa tidak pakai? Ah, tidak bawa. Berarti kan, denda. Di sini ada ya di. Denda. Di sini banyak. Di sini banyak. Oh, iya. Beli baru lagi ya? Iya. Itu boleh. Itu yang pakai di sini nampak. Iya, betul. Itu yang banyak. Yo, kakak Revi sudah dengar. Nanti kasih pakai kacamata kuda saja yang besar. Ya, kacamata kakak. Yamka, semua ada ini. Yam itu ya pakai dagangan. Oh iya. Berarti Bapak Moro punya kasih kumis ya? Yang Bapak Moro pakai itu. Ah. Ini kini nyambut punya, di sini ya lain. Oh, yang lain? Di, jam di sini lain aja. Beli lagi? Berarti di Jawa tidak usah pakai? Harus beli lagi? Iya, yang punya beli lagi. Beli lagi? Aduh, ini kini nyambut. Oh, Tinggi Nambut yang pakai? Tinggi Nambut yang pakai yang... Ah, di sini? Yang dia, oh yang teleponnya, mama ya. Di sini yang harus beda lagi? Iya, ini beda lagi. Ah, begitu. Berarti harus ini, simpan. Jangan pakai. Oke. Kita belanja banyak ya. Jawa ini bahaya. Iya, Bapak Moro. Bagus di Jawa, mobil Bapak Moro. Aduh. Bala be. Tapi lupa kasih tahu nih, Bapak Moro sudah di sini toh. Dari kemarin. Hari ini itu setiap hari Bapak Moro harus telepon mama, harus kasih tahu mama. Sudah telepon mama belum? Pasti belum. Ya, sudah telepon dari di kebun naik di atas. Oh, sudah. Nanti harus kasih kabar. Tadi pagi kakak Moro telepon. Ah, itu ya turun di rumah mak itu ya. Kakak Moro kapan telepon? Tadi pagi. Jam 7. Jam 7 tadi? Ah, pagi jam 8 ya telepon dari. Oh, tadi.
sudah telepon. Iya. Dia duduk di luar itu. Harus kasih kasih. Kakak kamu naik. Kakak Moro bilang gimana? Saya sudah ketemu Revi. Iya, sudah tahu. Terus bilang ya, apa? Malam ke depan itu ya, apa ya masih. Terus mau bilang apa? Yang kali mandi, kau kan punya mandi di situ. Yang buah merah itu ya, sudah yang sudah taruh di rumah ya. Oh begitu? Iya, di rumah kan naik ke bu. Buah merah sudah ada di situ? Iya. Sudah tumbuh? Sudah tumbuh ya, Mak. Sudah panen? Iya, panen ya. Alah, baru kenapa tidak bawa? Nah, ini tidak bisa bawa ya. Alasan lagi. Raka tidak. Hei, naik tinggi ini bagaimana? Oh, naik tinggi jangan tanya. Oh, naik tinggi. Hei, tinggi sekali. Bah, ini aku kasih. Itu bagus ya? Iyo. Wih, Kakak Moro. Hei, nanti sore kita tidur di Honai tinggi lantai 31. Betul. Nanti tidur di situ, nanti mau keluar makan pindah tidak bisa. Ya, aku ke perempuan ya. Hah? Cuki perempuan. Nanti saya lapor mama. Jangan. Mama pun nomor ada sama saya kasih tahu. Jangan. Tidak boleh. Terima kasih ya. Di Jawa itu tidak ada buah merah, makanya datang harus bawa buah merah satu. Tanam di sini boleh. Apa? Biar tahu tuh. Buah merah. Buah merah. Dia pura bawa sini. Begitu? Begitu, kanam. Buah merah itu bagus jadi. Iya. Tidak ada sakit. Tuh Hona, lihat sana tuh. Hona bagus tuh. Tuh Hona di bawah. Iya. Sih. Hona bagus itu. Iya. Bapak Moro. Itu Kak Revi punya rumah. Nanti di sini. Ah, belum. Rumah mahal be, tidak kuat beli. Kak Revi nanti buat Hona besar. Seperti tadi tuh. Ya itu El punya pesan itu ya, Romoro nanti telepon mama bicara sebentar saja biar mama tidak ini toh, tidak pikiran toh. Tuh berarti ini Moro ini ke Jawa dia telepon terus. Nanti kalau Kakak Moro tidak telepon, mama kira Kakak Moro itu pikir apa ya ini? Yang telepon ke Romoro itu boleh. Begitu. Nanti pulsa. Itu tidak pikir. Tidak pikir ya. Ya pulsa ini. Terus. Berarti pulsa kirim, nanti siapa yang isi? Terus pulsa kirim, uang kirim, begitu. Terus kopi kirim, iya, begitu. Itu tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa, tidak pikir lagi. Tapi kalau tidak kirim uang, tidak kirim ini, bagaimana? Kenapa kirim arah ke luar, ini pikir. Itu kawin di kita bagaimana? Begitu. Oh, begitu. Terus kemarin bilang kawin tidak apa-apa, bagaimana ya? Kakak Moro bilang. Itu tidak apa-apa, kok. Oh, tidak apa-apa? Iya, itu tapi, yang... Tapi mama harus kasih juga? Iya, kasih ya, kenapa juga ya. Oh, begitu. Kalau harus kirim uang, kirim kopi, harus di Jawa harus kerja. Kalau di Jawa cuma duduk-duduk, mau kirim uang di mana? Kak bos ada ini. Bos? Bos ada ini. Kakak Moro sekarang jabatan pendeta. Jadi anak-anak minggu-minggu berdoa toh Kakak Moro pimpin. Begitu. Karena di sini pendeta tidak ada, Kakak Moro harus. Kalau mau pimpin berdoa. Tidak ada ya. Apa kitab? Ya kita kau ya di kitab ya. Tidak usah pakai kitab, berdoa biasa saja. Ya, betul. Berdoa saja. Kalau mau pendeta itu tidak boleh makan pinang, lepas anti. Penyakit kau ya. Iya toh, pendeta tidak boleh rokok, tidak boleh kopi. Tidak pendeta boleh rokok. Tidak boleh rokok toh? Iya, itu tidak boleh rokok. Tidak boleh rokok, tidak boleh pinang. Lepas anting. Kalau merah juga lepas. Kalau merah lepas, yang oleh-oleh. Lepas kalung merah langsung. Apa? Langsung tidak bisa tidur. Takut ada yang ambil.
Moro nanti kalau pulang itu kasih tahu kakak Refi cari bibit padi. Bibit padi bawa tuh, nanti tanam di tinggi nambu. Biar di tinggi nambu itu ada padi juga. Iya. Jangan iyo nanti lupa. Nah, saya sudah lupa ya. Nah, lihat uligai langsung lupa. Nanti saya ajak ke tempat penanaman kebun. Cara bibit padi bagaimana nanti kakak Mur bisa lihat. Nanti main-main. Yang kumis ajar itu? Cara tanam padi, tanam ini nanti kakak Mur kasih lihat nanti. Yang kumis ajar tanam tanah itu harus cangkul buat bedeng. Kumis kasih tahu malah kakak Mur marah-marah. Ah itu tidak baik. Dan dorang dulu tanam itu tidak begitu. Biar hujan itu tanah tidak longsor. Air tertahan di situ. Baru kumis tanam bawang itu sudah ini, sudah panen. Sudah. Buat sambal. Iya. Makan sudah, belum kan. Rica-rica sudah iya, sudah tumbuh? Belum. Belum berbuah? Iya, belum ya, gitu ya. Malah siram jadi, tidak berbuah. Ah, itu tidak bisa siram. Orang kampung itu ya. Begitu saja? Iya, begitu kan. Tidak bisa siram? Iya, orang kokek itu bisa siram ya. Ah. Iya. Kalau tinggi rambut tidak bisa siram? Dia tumbuh? Ya tumbuh naik itu. Tanaman tidak usah siram? Bisa? Pasti pisang itu sudah potong tuh? Belum. Ah, sudah lama sekali. Belum terus. Iya. Sengaja bilang belum biar tidak minta tuh, tidak minta denda tuh. Jalan tapi ada mobil yang banyak. Jalan di sini penuh kakak Moro. Tidak bisa lewat. Nanti kakak Revi, nanti suruh kakak Moro pulang jalan kaki saja. Kita mau lihat dia sampai rumah kan. Yang mati ya dia. Ada mati. Panas be. Yang hilang nanti. Yang hilang. Orang pun di mana hilang? Aduh, hilang. Kakak Moro di Jawa tidak hilang. Semua orang tahu. Tahu. Oh ini kakak Moro ini. Langsung antar. Mati orang antar. Ini di bandara terkenal bang El kemarin. Deger. Kakak Moro ini cuci mobil begini. Lihat cuci mobil. Oh tuh. Lihat tuh. Ini mau cuci. Yang di sini. Iya. Cuci mobil. Oh. Kakak Moro punya mobil dulu. Tuh, cuci mobil begini tuh. Tahu? Tuh. Ini boleh. Tuh, begitu tuh. Kalau kakak Moro mandi pakai semprot ini. Itu kumis dorang tuh terlepas. Ini mau enggak apa ini? Iya. Bagus. Bagus toh. Makanya di Jawa saja. Yang duduk di mana? Nanti beli mobil itu. Pendek sekali ya. Coba kakak Moro lihat. Ayo kita turun. Espresso. Espresso ya? Iya. Kacanya. Oh, iya. Bagus. Iya, pendek sekali. Pendek sekali. Pendek sekali. Iya. Bos punya mobil seperti ini. Iya, bos punya mobil begini sama. Itu bodoh. Bos punya mobil tuh begini. Iya. Yang ini yang lambang segitiga begini tuh. Ipar. Bos tuh mobil seperti ini, persis. Begitu. Mobilnya begini, bos. Cuci mobil begini, langsung jadi nanti. Ayo, duduk sana. Mobil masuk di sini. Iya, nanti. Gak perlu. Mobil sedikit ya. Itu boleh, boleh. Kita duduk di situ ya. Dalam, biar tempat tidak panas. Itu mobil 10 menit jadi. Sudah bersih. Tinggal bayar saja. Iya. Gitu kan? Gitu, dia tuh gitu. Orang ke sana tuh. Ini sudah? Ini duduk. Mau minum? Iya, tapi udah keluar. Hah? Sudah keluar. Ya, bangun bilang. Ngapain? Rokok? Kok? Jalan sama bos itu. Ini kerja ada cuci. Yang mau jadi foto. Mana? Ambil sudah. Air putih. Nah, itu sudah air putih. Apa lagi? Sudah. Ya, buang. Kue ini. Mau. Oh.
mana? Oh, ini bagus. Lagi, kurang? Sudah. Kamu? Saya. Ah, pakai Revin nanti banyak nanti. Sudah. Sama ini, Mbak. Sama. Sama mobilnya ya sekalian. Oh iya, yang tadi 10.000. Mobilnya apa? Jazz itu 3.000. Espresso, Mbak. Espresso. Espresso. Ambil lagi. Revi banyak kue gitu. Aduh, jalan sama Bon baru makan. Ya, pagi tidak makan ya, Bi. Jalan sama Bon makan kan? Sekarang sudah makan? Ya, tidak makan di bawah itu. Sudah? Nah, nanti makan di sana? Iya. Banyak. Iya. Mobil bagus. Tapi itu ya di. Ini itu ada di sini. Iya. Tidak bisa cuci di sini sendiri-sendiri begitu. Langsung cuci. Langsung kamero bayar begitu. Cepat. Sudah jadi. Cepat toh. Ayo. Mau di sini kan bagaimana? Ayo. Yang supir deh, kamu roh? Supir ya? Ya. Karena mau rokok dulu. Bisa gak tidak? Hah? Oh begitu ya? Rokok anggur kubu sendiri? Ah sudah? Mau rokok dulu? Bisa habis dulu? Mobil sudah bersih, tidak boleh buang abu di dalam mobil, di luar. Kemarin saya cek, buang abu di dalam bagaimana ini? Enggak mau, sudah bersih toh? Mana Pak? Kata Moro bawa pulang nanti. Ah, tidak usah. Ah, bawa. Hah? Bawa. Bawa, bawa pulang? Sudah? Sudah? Sudah bersih toh? Bersih gak tidak? Aja. Hah? Bagus. Bagus toh? Masuk dah, masuk, masuk. Berangkat. Abu arah. Mulai dari situ langsung ngamuk. Siapa punya itu? Pakai surat. Ya, cuman. Ah, kamu. Ciri khasnya Bang Repi pakai topi. Kalau penyakit begini toh, betul tidak? Topi begini toh penyakit, ha? Boleh. Begini penyakit. Penyakit itu begini. Iya toh? Kan video penyakit itu begini toh. Betul atau tidak? Betul. Ah. Kamu dong, masih ingat kan? Apa? Penyakit punya celana pendek gitu, dia patah sobek. Kamu dong lihat tuh celana saya robek. Tahu? Mau ke mulia kah? Kemana? Ilu kah? Celana itu terus, tidak pernah ganti. Sudah bersih, mobil sudah bersih tuh pakai enak kamu dong. Iya, enak. Kamar mobil bagus tuh. Itu bos, itu bos mobil begitu. Iyo, di bawah ya. Di sini kakak Moro harus bisa bawa mobil. Pulang itu sudah tahu bawa mobil.
bisa jadi supir lajuran toh. Jadi tidak jadi tidak usah belajar motor lagi, langsung mobil. Selesai mobil belajar pesawat. Begitu ya. Dorong pesawat tapi. Kita ke mall mana ya? Sama square aja lah. Square kan dekat sama gambar ya mobil perempuan ini. Mana? Mobil perempuan. Gambar perempuan gimana? Gambar mobil perempuan. Di mulai tidak ada kah? Truk-truk begini tidak ada. Mau deh orang kah di rumah kan? Rumah? Bukan rumah itu, trek. Lajuran itu bukan rumah. Kamu cerita dulu, naik itu tangga yang gerak-gerak itu bagaimana? Kaget kan? Hey, nanti naik lagi nih, bagaimana? Nanti naik lagi. Langsung kaget. Hampir jatuh. Menjatuh, Pak Moro ya, Pak Moro. Nunggu banget. Gimana mas ceritanya, mas? Naik apa eskalator. Ya, biasa aja jalan kaki, langsung jungkang bang. Tenggang? Ya pikiran saya udah biasa ya kan? Ternyata belum tahu. Ternyata belum, langsung saya lari, saya kayak terus yang kedua pegangan tangan kayak pacaran aja udah begitu. Oh, gitu. Jagain, lucu. Aduh, kira tangga mau naik di dapur apa? Bagaimana kalau tangga mau naik di dapur itu buat begitu ya, langsung dia jalan sendiri tuh. Iya. Kakak Moro belum pernah masuk mall, sekarang masuk mall. Surabaya ke Solo itu tidur toh? Pertama enggak, setengah jalan tidur. Bagaimana? Kakak Revi bawa mobil itu, celana apa? El itu tidak bisa tidur. Kalau Kakak Revi bawa mobil itu langsung tahan napas terus. Napas itu naik sampai di tenggorokan, mau turun tidak bisa. Jadi kalau nanti Bapak Moro jalan sama Kakak Revi itu kasih ingat, jangan cepat-cepat, pelan-pelan saja biar kita bisa lihat nih guys. Begitu. Ngantuk iya. Cepu itu tak kasih kesempatan tidur setengah jam, bila setengah jam ya sudah. Sampai 14, hampir sejam. Terus? Perjalanan pulang mau tidur tapi aduh. Aduh, ini bawa mobil kah bawa pesawat? Ini apa ini? Buka kaca pintu itu, wai. Dia punya angin kencang apa? Woi, langsung napas itu naik tenggorokan tidak mau turun. Aduh, gimana Ipar? Pagi. Mobil besar-besar toh, tinggi-tinggi. Jadi lihat bis dia kaget dia, wih mobil apa ini kotak besar ini? Kira rumah kan? Ini mobil kah rumah? Iya kan bro? Iya. Truk dibilang rumah. Truk dibilang rumah tadi. Ini truk kah rumah kah? Aduh. Enggak bro, lihat tuh. Itu lihat tuh. Kakak bro pernah lihat mobil ini? Oh. Itu ini, depan nih. Ini. Ini yang bedin.
Oh, bensin. Oh, tahu. Tahu ya. Yang begini-begini sudah pernah lihat. Man, selamat siang. Ya, lagi di jalan ini, Bang. Tadi pagi ke sana tapi lagi ini pulang, bukan pulang ini apa, pergi cuci mobil aja. Ya, Bang. Ini di mana ini? Nah ini. Nama. Nanti Kakak Mor saya kasih lihat hotel yang nanti mau tempat tidur. Nanti Kakak Mor kasih tidur di paling ujung, kamar ya, paling tinggi. Paling tinggi. Kakak Mor, ya, Kakak Mor makan itu. Sendok diambilkan, piring diambilkan, makan diambilkan, disuapin sama perempuan. Itu hotel bagaimana gitu. Ya? Itu bagaimana ya? Kolam renang di atas toh? Iya. Kolam renang ada di atas. Di atas tinggi sekali. Kolam renang ada di atas. Itu bagaimana ya? Itu semua perempuan pakai baju renang berarti tidur. Apa mandi berenang. El kalau dengar bunyi itu El langsung sudah pesan tiket saya pulang saja. Halo. Hanya dengar begitu itu hari cepat boleh. Jalan tidak ada di sini. Iya. Hewan lewat di jalan tidak ada. Kamu sapi lewat. Apa ayam tidak ada di sini. Begini kalau pagi-pagi. Kamu roh, Honai. Honai tinggi sekali itu. Iya, suka tidak yang bikin ini. Nanti kamu roh tidak tepat seperti ini, tapi tinggi lagi. Dia tinggi lagi kamu roh. Ini paling masih pendek ini. Ini Honai tinggi sekali ini. Ini kalau pagi-pagi dulu di pinggir jalan minum kopi orang tabrak. Ramai ini. Di tinggi namun sepi toh, jadi kalau dulu di pinggir jalan itu tidak apa-apa. Di sini kalau kita duduk minum kopi, tabrak orang. Di sono, Bang. Minum kopi di tengah jalan juga orang enggak mau nabrak ada ya. Ya, kalau orang yang takut malah ya. Pokoknya pagi-pagi sama Kak Moro minum kopi. Pokoknya strepe sedikit langsung denda 1 M. Asli. Di tengah jalan udah di sono mah orang menabrak juga ya. Bilang dia ada 1 M tapi tidak ada motor yang lewat. Sepi. Harus pakai boleh. Tapi bulu itu. Tapi bulu tikus tidak bawa, Kak. You know, kumis. Tidak bawa bulu tikus. Iya. Aduh. Nanti ini pakai ekor ini saja, bulu kucing saja sudah. Kalau kumis punya. Coba saya punya. Perempuan dia boleh. Siapa? Ya Andik. Erepi punya Mameri. Oh. Yang tinggi nampir itu tuh ini Ablo. Halo. Halo. Hola. Selamat siang. Selamat siang ni. Amaro. Anmu ya, oh. Ya, oh ini kayak juga. Jangan lupa kita yang ingin kamu kita. Enaknya, gitu kan ya. Bahasa Tanya. Senang apa? Iya, mau bina lu nampak ori ya, rambil lakang gue ya. Mau bina lu nampak buat nunggu ala gue. Nunggu ala. Mau bina lu naruh ya, rambil lakang. Iya. Ini kemana, Bapak? Kemana? Ani kimi enggih gue.
Kita beli apa dulu? Baju dulu ya, baju ya. Lewat sini ya? Ya, turunnya sudah kanan. Turun dari sini nggak kamu, Roh? Tidak boleh sembarangan. Main itu? Mau main? Mau main apa? Bagus. Ini laut ini. Makin turun sedikit. Mas turun. Mas turun, tidak baik. Ini kebalik ini. Awas. Nah, begitu. Ah, itu salah. Nah, begitu. Cepat. Ini laut ini. Iya, laut. Tuh, ini kan tuh lihat tuh. Nih. Wih, bagus apa be. Turun, kita turun. Kita beli sendal dulu toh. Nah, kamu udah ganti sendal dulu. Ini? Iya, turun. Turun. Ah, bagaimana nih par ini? Ah. Makanya pegang, aneh sih pegang begini. Bahaya, ya toh. Kalau tidak pegang ini. Kakak Revit. Ipar tidak pegang ini bahaya. Bisa aku tadi. Ya, lompat, 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 lompat. Eh, sini. Beli sepatu kah sendal dulu? Sendal dulu, sendal. Sendal dulu ya. Nanti sepatu di situ. Oh, baju dulu kah? Baju dulu kah atau apa? Baju? Baju itu kendal. Baju mana? Ini? Ini? Mau? Ini mau? Ini? Hah? Mana? Ipar, baju semua ini. Bingung? Iya. Banyak sekali. Banyak. Bingung banyak sekali katanya. Bawa lagi kan ke sini kasih aku semua. Oh, banyak baju tuh. Sudah di sini lepas. Ini masukin makan. Lepas aja, lepas. Lepas. Buang. Lepas. Ya, kan? Lepas aja masukin kantong. Nanti pakai lagi keluar. Nah, Kakak Moro pilih baju. Sudah, ayo. Sini. Kakak Moro pilih baju yang mana? Ini baju anak kecil semua. Sini, sini. Sudah, ambil, bebas. Sudah, Kakak Moro suka yang mana ambil. Mau 10, mau 8, 9, 10, bebas ya. Bingung? Ini mau celana begini? Ini mau celana begini, Ipar? Bagus ini. Ini, celana pendek begini. Ini, Ipar. Mau? Harus yang longgar biar gosip tidak ini tuh. Oh. Eh, bagaimana? Bingung? Banyak sekali. Mana? Ada kumis yang pilih. Tuh kaos banyak tuh. Tuh jaket. Sudah pilih ambil aja sudah. Ambil bebas. Mana? Tidak tahu. Bingung? Hah? Apa? Pilih dulu. Ah, sudah, ambil sudah. Mana? Bingung dah. Banyak sekali. Panjang. Oh iya, celana panjang? Boleh. Celana panjang? Pendek, baju harus. Pendek kah panjang? Bebas, mau ambil mana? Gimana? Yang begini? Celana pendek?
Ya. Begini suka? Itu nanti yang bisa pakai kecil. Ah, oh, tidak, ini besar, ini besar. Begini. Besar, ya. Begini bagus. Iya. Nah, ini sudah. Biru. Warna biru. Biru kah hitam kah atau warna apa? Hitam itu. Hitam. Coba ya, bantu ya. Nah, ini panjangnya bagus ini. Panjang. Yang panjang kah yang pendek? Pendek. Yang panjang kah pendek? Panjang bebas juga, pendek juga. Harus panjang sama pendek juga. 3-4 kayaknya, coba tuh. Ini harus 3-4. Nih bawah ini, jangan panjang. Ini bagus ini. Keren. Itu juga, pendek itu juga. Nah bawah itu sudah. Iya. Berapa? Nah 3-4, nah itu sudah. Coba dulu. Ini bawah dulu. Nanti bisa coba di sana. Bawah, nanti coba dulu di sana. Baju? Nanti ya. Celana dulu. Gimana? Nanti sebentar, sebentar. Kata Moro suka begini. Sudah suka? Sini, sini. Kepar sini. Sana. Bawa yang banyak dulu. Sana. Kurang kah? Suka celana bagaimana? Hitam kah atau warna apa? Iya. 3-4 ini cukup. Pas? Nanti dia putar di celana potong seperti bapak 20 tuh. Pas? Pas begitu? Ya itu jangan lepas. Tidak boleh lepas. Nanti dikira curi nanti. Coba dulu. Coba dulu. Coba nanti boleh. Sana. Ah, kalau kakak mau 3-4 pas berarti beli celana ukuran 3-4. Begitu. Ini kan nomor toh, nomor 3-4. Pinggang nomor 3-4. Pas berarti kakak mau beli 3-4. Ini tempat coba. Nah, masuk. Masuk. Nah, sudah. Coba dulu itu. Celana buka. Kamu udah celana dalam belum punya toh? Nanti beli celana dalam juga. Ini buka kambing ini. Sudah, langsung pakai saja. Ini biar tempel aja nanti tinggal. Jangan dilepas ya. Ubal. Jangan dilepas, jangan dilepas dulu nanti. Sudah, pakai saja. Nanti celananya kurang besar. Yang lebar toh? Yang gimana? Apa yang begini yang bodoh? Yang begini bodoh. Ah. Terus? Eh sudah, ayo. Eh, langsung dipakai enggak apa-apa kan? Enggak. Itu dia punya nomornya ini kan nanti itu nanti kan tinggal gini gitu lah. Ah sudah bagus, langsung pakai, tenang saja, bisa. Keren. Itu duduk, coba duduk dulu. L kasih kembali, bawahnya kurang besar, dia tidak suka. Ayo ada yang lebar bawahnya. Itu buat duduk bisa atau tidak? Bisa itu. Yang penting dia punya apa? Tandanya itu jangan lupa. Ayo. Ipar. Ini ya. Pak Morop, ini pakai apa? LKSL. Celana dalam. Celana dalam toh? Celana dalam tidak punya toh? Celana dalam. Cukup atau tidak? Coba. Cukup. L cukup. XL. L kah? L. L apa SL? Terlalu besar. Terlalu besar. Iya. Yang besar. Kalau pakai yang kecil itu nanti dapat susah. L2. Ini bawah. Ini kumis yang bawah. Bos jadi bos sampai pusing milih. Ah terlalu banyak ini. Itu sudah yang tadi, bagus tuh. Yang tadi di sini tadi. Ya toh? Sudah. Hah?
Ini sudah. Sangat panjang. Ah, lagi ini lagi satu lagi. Ini ya. Mbak ini ukurannya berapa, Mbak? S. Iya, S. Yang L. Warna lain mana? Hah? Warna lain? Yang begini nggak apa-apa ya, nggak gelap. Bagus ini, celana. Celana panjang satu. Tadi aja yang ini ya, yang tadi tuh. Iya. Oh saja sudah. Yuk, bawain. Adanya SL kak? Gede banget. Apa lagi? Habis ya? Iya. Ya M. M segini, M gede kak. Oh iya, udah M aja. Pas. Besar sekali kan? Sudah. Besar. Ini karet dong. Coba kebesaran kan tidak? Nah, ini pas. Pas. Betul? Sudah bawa. Ini. Saya nata dulu ya. Oh iya. Ada, Pak. Sama ini, Pak. Sama ini. Sama ini dipakai ini. Ini yang dipakai. Dipakai. Nah, langsung dipakai. Itu tagnya belum dilepas sih soalnya nanti. Ya. Terus gimana? Dilepas dulu aja. Oh, dilepas. Heeh. Lepas dulu. Lepas itu bisa kan? Di dalam soalnya tagnya. Oh, di dalam. Iya. Ya. Tapi enggak apa-apa kan langsung dipakai. Iya, tapi dia nanti dilepas dulu di kasir gitu. Oh, iya. Berarti lepas lagi buka celana. Cepat ayo. Buka celana dulu. Sudah Ipar, ganti dulu sana celana. Iya. Sana. Hari dia lihat baik banget. Eh, sendal itu aduh malah kundik sendal itu. Langsung pakai sendal bagus nanti. Ke sepatu kah? Di sepatu ya. Sudah. Ganti yang tadi. Cepat ya. Hah? Ah, banyak. Bagaimana ini per? Ini mau merah. Ah. Oh, ini pas. Sudah mau. Sudah suka. Apa warna? Biru. Kaos, kaos saja. Apa? Itu aja kaos. Iya. Mana Nevada ya? Ini mau? Kurang? Iya. Yang begini? Iya. Cari yang begini? Oh, iya, untuk cari ini. Hahaha. Ada gambar bunga mawar tuh, singlet itu. Nih kakak Moro. Ini kecil nih. Gambar Geo, gambar Geo. Leo, Leo. Bagus Leo, toh? Leo, Leo. Leo. Nih, Bar, ini kecil. Sudah. Ini bagus ini. Terus suka? Yang hitam. Oh, hitam. Oh, suka hitam. Kakak harus suka hitam. Yang ada apa boleh? Ini bos bilang harus beli baju beli banyak, tidak boleh sedikit-sedikit. Buat ganti kakak Muru nanti. Warna putih itu boleh. Paling besar. Apa? Bawa. Bawa. Bawa L.
Oh besar. Jadi kita pakai karung saja ya. Ini bos mau beli banyak jadi. Ah ini kecil nih. Sudah. Banyak itu ya. Banyak tuh pakai apa ya? Buat ganti kakak Moro satu hari plus tiga. Yang ganti-ganti ini juga. Ini sama ini ya. Bagus ini. Dia suka warna hitam. Hitam kak atau warna apa? Yang begini mau? Ya kemendul. Kemeja. Ya, mau, kemeja. Mau jadi pendeta itu harus. Mau itu. Apa? Kemeja ini. Yo, itu boleh. Apa? Terserah pilih warna apa. Ini. Sudah kakak mau pilih mana yang suka yang pilih mana. Kasih kumis. Sudah kakak mau pilih mana. Ya, itu bagus itu. Itu dingin. Panjang. Dan jangan sampai kecil perut. Ini pas. Pas atau tidak? 2L. Coba kamu lembar badannya. Tempel di badannya. Perut itu tarik. Dan oh, pas. Hmm. Pas. Oh, enggak, ini pas ini. Ini mau jadi bapak pendeta jadi oh, harus. Mau yang pendek begini kah atau yang panjang? Panjang. Ah. Pendek itu mana? Kalau pendek kayak gini modelnya nanti warnanya ada. Oh, begitu. Coklat ada, hitam putih. Ini sudah ya? Mana? Ini. Itu saja. Pendek. Ya sudah. Berarti tidak jadi bapak pendeta ini. Coba. Sesnya apa itu S? Oh, pas. Ini. Pas sudah. Ini pas. Ah, ini tidak jadi. Berarti ini harus pakai nota dulu tuh. Yang biru aja. Yang ini langsung masuk. Oh. Oh, langsung masuk. Sudah. Ini yang akhirnya. Beli sepatu sama sendal, kacamata. Ya toh? Ini masuk saja lagi. Dah. Kepala sudah pusing, garuk terus. Bagaimana? Banyak sekali di sini. Banyak. Pusing. Bagus itu. Tidak apa-apa, bos bilang bawa banyak. Banyak sudah mau ya. Oh begitu. Ay, capek pegang pantat. Yang pegang pantat ini bagaimana? Ipar ini mau buat tidur. Enggak mau. Mau pulang sini. Turun sini. Sini turun. Bayar dulu di sini, Deng. Bayar dulu. Berarti jam 2. Harus semangat, sendal. Kita? Ya. Mari, Mbak. Kita sendal. Kita turun di sini. Jangan loyo ah. Kakak Moro nih loyo bagaimana ah? Sini sudah ya Kak Moro. Wih. Ngeri. Ya, lewat. Sini kanan. Ya, turun. Turun. Sini. Turun sini. Ya, turun. Sini pegang. Turun. Penyakit. Oi. Ibar. Penyakit. Oi, kacamata. Kacamata dulu kah? Kacamata dulu toh. Ah, tadi bilang kacamata bilangnya. Bagaimana yang benar ini? Yang seperti itu benar itu boleh. Kan? Ah, lihat dulu. Mana? Oh, tidak ada di sini. Nanti di atas. Kita beli sendal dulu. Ayo naik. Cepat naik sini. Sama-sama. Cepat naik. Yeah. Tunggu. Penyakit.
Wis, bergaya be. Kaki di atas. Ya sampai dah. Mana koper nih? Mana koper? Oh, di sini, sini. Yang begini kah atau yang begini? Bebas. Yang begini ada yang begini kah atau yang begini? Ada begini. Warna apa? Hitam kah? Ini. Mana? Apa yang begini? Hah? Ipar. Wah, ini sudah. Ini. Ini. Kenapa ini nyangkut lagi? Tidak. Pas. Iya. Pas. Pas. Iya. Ah, sudah itu. Ambil. Langsung ambil. Pas ini. Warnanya suka mana? Ini suka mana? Sebelah. Iya. Yang kiri warna coklat, kanan warna merah. Kamu suka warna apa? Hitam kah? Yang begini kah? Yang begini kah? Ini lain. Oh, lain beda. Tidak, nanti satu warna, bukan kiri kanan beda warna. Warna begini. Oh, yang begini saja? Itu saja. Ya, ya sudah. Ya sudah, lepas-lepas. Nah, itu dia pucuk itu saja, nanti gue kasih. Itu, Mbak, ini, Mbak. Ini ukurannya ya. Dah ini? Ya, nah. Pas. Bentar ya. Apa lagi? Sepatu. Sepatu. Oh, nanti sepatunya di sana itu. Ibar, mana sendal lupa lagi sendalnya? Ibar, mana sendal tadi? Ya sudah, saya kira lupa. Penyakit. Mau dua? Ah, sudah itu. Satu saja? Ya sudah. Kita bayar dulu langsung pakai. Jangan pakai sendal yang tidak baik. Mana? Berapa, Mbak? Berapa itu? Kalau di situ kena denda nanti. Ya saya beri di sini biar kena denda. Nih, kumis biar kena denda toh. Nah. Tidak apa-apa toh. Sudah, Mbak. Langsung pakai. Hah? Langsung toh. Mau langsung pakai. Langsung pakai. Itu buang sudah. Tidak boleh buang sembarang, denda nanti. Denda nanti. Tidak boleh buang sampah di sini, denda nanti. Apa? Ini kunci mobil. Iya, ini ada ketinggalan di kamar pas. Atas perhatian seluruh pengunjung, selamat datang. Terima kasih. Sudah. Sudah toh? Sudah gagal toh? Pas. Pas. Coba pakai tenda-tenda ini. Apa? Ini dulu. Ipar, jalan yang gagah. Jalan. Jangan. Sudah sendal baru, jalan loyo-loyo bagaimana? Nah, loyo-loyo jalan itu bagaimana? Tidak baik itu. Tidak boleh loyo jalan. Bos, lihat nanti ini. Yang baju baru, celana baru, sendal baru itu harus jalan bagus. Ipar, sepatu bagus. Sini. Sendal ini mau? Sudah. Buat cadangan toh. Buat cadangan ini, Kakak Moro, tidak apa-apa. Bagus ini, Kakak Revi ini. Jadi Kakak Revi sendalnya. Sama, mau? Mau? Sudah, yang mana ya? Tidak apa-apa. Bebas. Kakak Revi di sini belikan ini. Yang mana, yang ini ya? Coba dulu. Warna biru toh.
pas kan tidak? Terlalu besar? Kecil lagi ada mbak? Lihat sebentar ya. Waduh, hak cipta lagunya nya. Ada nggak kecilnya lagi? Cuk, kekecilan kayaknya. Coba. Kurang besar. Mana? Ipar. Aduh, gue bala be. Nanti harusnya segini. Ya sudah. Yang biru habis. Hitam saja sudah. Hitam ya. Ah, pas. Masuk. Terus. Pas. Pas. Bisa. Atau yang gua buka yang sulapin aja, Mbak. Yang sulap aja. Yang sulap mana? Yang ini ya. Heeh. Kurang besar ya. Yang ini 43 berarti satu. Coba. Nah, coba. Kurang gede. Ah, ini aja mbak, yang saya rekanin aja. Atau yang ini? Nah. Ini kan kakinya lebar dia mbak. Nah. Panglima perang, kejauhan ini bagaimana? Kurang kecil kak, nyaman gak? Atau yang kayak gini? Coba kalau yang ini? Kayaknya ini sih, coba. Iya, ini sih. Jadi ininya, bagian samping. Ya kayak gini nggak suka kak? Ini modelnya agak lebar sih. Mana sih? Mana ya? Oh, yang ini ya? Oh, ya udah ini coba. Mana kayak cantik lagi? Artis. Nah, pas. Ya. Ya sudah. Bagaimana? Pas. Ini sendal bagus ini, skate. Skitcher. Bagus sudah. Sudah? Iya. Nah, sudah. Ambil. Sepatu. Sepatunya, Mbak. Cocok. Sepatunya Ipar, sepatu harus bagus, tidak boleh jelek. Ipar, Mok, sini. Sudah ambil. Nih, bagus ini. Coba. Ukuran berapa? 43. Ini berapa ukurannya, Mbak? Yang 43 ada enggak, Mbak? 43. Bagus tuh, bagus. Ini 41 kecil. Mana kecil. Jadi tidak sempat beli tapi bayar. Ini kan. Coba. Nah, ya kan? Betul kan tidak? Satu beli itu. Tadi 43 ya. 43 kok enggak 42, Mas. Kecil banget. Alah, udah cantik sekali, Be, anjir. Udah cantik sekali bagaimana? Sekali. Ini janji segala nih. Penyakit. Aku ditempelin begini lagi. Kakak Moro tempel tadi kan ini di baju, supaya kakak Revi baju baru begitu. Pilih, kakak Moro mana? Itu saja tadi. Yang tadi. Hah? Gimana? Ini Skitcher, kakak Moro. Ini sepatu bagus. Gak ada, sepatu semua bagus. Yang pakai itu enak langsung. Sendal 2, celana 2, pendek, panjang 1, kaos 1, baju
berkeras satu. Bagus? Ya. Hah? Coba. Ini pas, pasti pas. Oh gitu ya Mbak. Dorong. Ah pas. 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 Pas Mbak. Iya. Aduh kakak moro be. Wih langsung pakai. Hiper. Hiper is. Ah pakai sudah ya. Mbak langsung pakai Mbak ya. Gak apa-apa ya. Langsung pakai aja. Kalau dilepas ini. Iya, enggak apa-apa. Oke. Okay. Nunggu bala be, dipakaikan sepatu bagaimana? Ipar. Aduh. Wah, 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 kinau nak, wah, wah. Ah, lepas aja, Mbak. Pakai Revi tidak pernah pakaikan sepatu itu. Bagaimana? Udah Mbak, dua ya? Oh iya. Sudah ya? Sudah? Kurang? Lagi? Sudah. Sudah ini masukkan sini ya Kak? Iya, masih sudah. Saya masukin channel YouTube Bapak Mbak ya? Nggak apa-apa, Kak. Ada dua item ya? Iya. Jadinya sandalnya tadi 4,5 sama sepatunya 4,25 ya Kak ya? Iya. Ada nomornya HP-nya? Nggak ada. Nggak ada. Mana ya Pak? Sudah? Langsung pakai ya? Langsung pakai sudah ya? Ya toh? Woi, apa yang lihat-lihat itu? Dua item ya kan? Totalnya 1.851. Ada pas di sini apa sendal? Sudah. Sudah di sini berarti pas. Sudah Ipar. Bagaimana ini, Kumis? Ini lupa bagaimana ya? Apa? Sudah banyak pelupa sekarang. Ah, pelupa lihat baca tinggal langsung. Oh begitu. Iya. 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 Dia puspati ini tak apa. Allah mengobalah. Dia yang jaga ini toko. Nah, gitu. Mau di sini jaga toko sepi ya, Pak. Tuh. Mbaknya mau bilang mau di sini jaga toko, mau? Jaga toko di sini bisa makan pina. Ya, silakan sih kartunya. Barangnya. Oh iya, silakan. Terima kasih ya Kak ya. Ah, ini berani. Tidak mau ambil bagaimana? Tidak. Tidak. Ah, sudah mau ikut. Mari, Mbak. Ya, terima kasih ya, Kak. Ya. Dadah dulu, dadah dulu. Dadah dulu, dadah dulu, dadah dulu. Dadah dulu. Dadah. Ayo. Sudah ya? Gimana, Ipar? Sudah. Sudah toh? Sepatu, sendal dua sudah. Habis itu baju sudah. Kacamata belum? Ah, sudah. Hah? Tunggu dulu kacamata ini. Kak Revi itu janji kacamata toh? Sebentar, kacamata di mana? Kacamata lewat eksalator langsung.